ketiga, sekagong anak-anak Wirama Tirtayasa, Banjar Sekartangin, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, akan mempersembahkan tabuh kreasi Palguna Warsa. Tabuh Palguna Warsa karya Maestro Gamelan Bali almarhum Iwayan Brata pada tahun 1968, yang merupakan komposisi musik instrumental kreasi kekebiaran yang menggambarkan suasana bulan ke-8 tahun Sasi Kaulu dalam perhitungan tahun Saka. Pada bulan tersebut, biasanya ditandai oleh adanya cuaca yang ekstrim dengan terjangan angin yang kuat dan hujan yang deras. Penggambaran suasana tersebut tercermin dalam struktur komposisi yang terdiri dari Guneman, Kebiak Babang, Gegenderan, Pengecek, dan Penyuut. Komposisi ini merupakan komposisi terbaik diciptakan pada tahun 1968 oleh almarhum Iwayan Brata dan pertama kali disajikan sebagai salah satu materi pada Merdangga Utsawa Festival Gong Kebiar pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat 1 Bali. Pembina Imade Andita, Ibutu Angga Mahendra, Iwayan Agus Kurniawan, Koordinator Iwayan Agus Setiawan, penanggung jawab Klien Banjar Sekartangin Desa Adat Sidakarya. Hadirin kita saksikan bersama sekagang anak-anak Wirama Tirtayasa Banjar Sekartangin Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan. Selamat menyaksikan.
Thank you.